Jason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta penghati sidang yang berada di ruangan ini, kami dari tim C1 akan menampilkan sebuah simulasi persidangan dengan kasus perkara perdata tentang kekaitan dengan waktu lebih kurang 70 menit dan antara pihak yang berperkara yaitu termohon, otoritas desa keuangan sebagai termohon, dan mohon maaf, otoritas desa keuangan sebagai pemohon dan PT Lama Wirausaha sebagai termohon. Dengan saya sendiri Rizka Dirdiadi sebagai panitera. Saya Iman Cipogia selaku hakim ketua. Saya Rika Nusgenia sebagai hakim anggota 1. Saya Muhammad Marai sebagai hakim anggota 2. Saya Sofia kuasa hukum. Saya Aisyah sebagai kuasa hukum. Saya Fitria Permawati sebagai kuasa hukum. Saya Arya Wina sebagai kuasa hukum. Saya Rina Safitri sebagai saksi. Saya Imam Sumarati sebagai saksi. Saya Muhammad Jayadi sebagai saksi. Saya Badri Yadi sebagai saksi. Saya Muhammad Akbar Yadi sebagai saksi. Saya Mita Apulia sebagai saksi. Saya Dina Mariati sebagai saksi. Saya Lakukan Yadi sebagai pemohon. Terima kasih. Baik, sebelum memulai jalannya persidangan, dan berdampak kepada turunnya kurs rupiah.
Hal ini menyebabkan keadaan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya PT Lagerung Sremlang, mengalami kerugian. Namun, tidak menghasilkan hal yang diinginkan oleh perusahaan. Kantor-kantor cabang di wilayah Indonesia bagian barat telah selesai dibangun. Namun, berbeda hal dengan kantor-kantor cabang yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini juga menambah kerugian-kerugian yang dialami oleh PT Lagerung Sremlang, menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada PT Lagerung Sremlang. Para pemegang polis merasa khawatir akan hal tersebut. Mereka lalu mendatangi PT Lagerung Sremlang untuk mencairkan polis polisnya. Namun, tidak adanya tanggapan dari PT Lagerung Sremlang menyebabkan mereka kebingungan. Di sisi lain, Bang Aris dan Bang Guntur yang kini utangnya telah jatuh tempo menagih kepada PT Lagerung Sremlang. Mereka memberikan somasi kepada PT Lagerung Sremlang. Namun, tidak adanya tanggapan dari PT Lagerung Sremlang menyebabkan Bang Aris dan Bang Guntur meminta bantuan kepada lembaga yang berwenang. Lembaga di sini kami memilih Otoritas Jasa Keuangan. Dan Otoritas Jasa Keuangan memilih Toyota Belvari untuk menyelidiki keadaan keuangan yang ada di PT Lagerung Sremlang. Di sana didapati bahwa sejak tahun 2015 PT Lagerung Sremlang mengalami penurunan tingkat solvabilitas. Hal tersebut membuat PT Lagerung Bang Aris dan Bang Guntur beserta lembaga tersebut mengajukan lembaga tersebut mengajukan permohonan pilot kepada PT Lagerung. Bagaimana penyelesaian akan kasus ini? Siapakah yang akan memenangkan kasus perkara kepilotan di Dewa yang terhormat serta pemerhati sidang yang berada di ruangan ini? Kami dari tim C1 memohon izin untuk melakukan simulasi persidangan. Baiklah, terima kasih. Equality buat teman. Semoga persidangan kami pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka tugas wajib menyerahkan kembali.
12. Siapa pun yang hadir dalam ruang sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak taat terhadap persidangan, setelah mendapat peringatan dari hakim di ruang sidang, pasti terlanggar tata tertib tersebut atas perintah yang bersangkutan berkuasa dari ruang sidang. Apabila pelanggaran tata tertib di atas bersifat suatu tindak pidana, dapat berlaku penuntutan terhadap pelakunya. Sebelum lebih lanjut kepada kuasa hukum,
tanya identitas saksi. Bagian tangan Bu? Iya. Nama saudari? Ibu Wimbi. Umur saudari? 42 tahun. Pekerjaan? Dari dari perusahaan Tomang? Ya. Kediaman di mana? Jalan Tomang Usada. Jenis kelamin perempuan atau bangsa Indonesia sudah Bu? Terima kasih Bu, saya rasa cukup, silakan Bu kembali ke tempatnya. Baik, sekarang kuasa hukum termohon. Adakah surat kuasa surat izin praktek dan biasa kuasa dari? Ya, ya. Silakan maju ke depan menyerahkan kepada majelis dan kuasa hukum pemohon juga maju ke depan. Berkantor di mana Bu? Silakan. Kredit dan tidak membayar sedikitnya satu tahun.
Dan apakah saudari akan mengajukan jawaban permohonan atas permohonan tersebut? Iya. Baik, untuk waktu selama 3 hari cukup? Cukup ya? Baik, kuasa hukum memohon setuju dengan waktu yang ditentukan? 3 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa, Pak Nita? Senin 18 November 2019, ya. Tepat pada pukul 9, apakah kita ada agenda persidangan lain? Tidak ada. Tidak ada ya? Baik, saya rasa sidang kita hari ini cukup. Kembali saya tanyakan kepada kuasa hukum pemohon. Ada lagi yang mau disampaikan dalam persidangan ini? Cukup ya? Bagaimana dengan kuasa hukum pemohon? Cukup juga. Ibu Hakim Mata 1 ada yang kita masuk? Cukup. Bapak Hakim Mata 2? Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum termohon dalam mempersiapkan jawaban permohonannya. Untuk itu sedang kita tunda selama 3 hari dan akan kita lanjutkan kembali pada hari Jumat tertanggal pada 15 November. Tertanggal pada 18 November 2019 dengan agenda pembacaan jawaban permohonan. Untuk itu kepada para pihak atau kuasa hukum diperintahkan untuk menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa adanya surat panggilan kembali dari pengadilan. Untuk itu sudah dinyatakan ditutup dan ditunda. Pada hari ini Senin tanggal 18 November 2019 sidang lanjutan pengadilan negeri pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus dengan nomor register 17 garing perdata khusus WPL garing 2019 garing PN titiknya ada titik Surabaya dalam pokok perkara pengadilan antara dengan ini sedang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya bahwa agenda sidang kita hari ini yaitu pembacaan jawaban permohonan. Menteri itu kuasa hukum termohon sudah sesuai dengan jawaban permohonan. Dan akan kita lanjutkan kembali pada hari Kamis tertanggal pada 21 November.
hari Kamis tanggal 21 November 2019, sidang lanjutan pengadilan jaga pada pengadilan di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus dengan nomor register 17 garing perdata khusus BPD garing 2019 garing PN di Jakarta di Surabaya dalam pokok perkara perbaikan antara Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak pemohon melawan PT Erlangga General Insurance sebagai pihak pemohon. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kita hari ini yaitu pembacaan replik. Langsung saja kuasa hukum pemohon sudah siap dengan repliknya. Siap ya, Bu. Silakan langsung saja bacakan. Mohon izin sendiri ya, Bu. Silakan. Yang terhormat Majelis Hakim dan kuasa hukum termohon, dengan ini kami menyampaikan replik atas jawaban pemohon di tanggal 18 November 2019 dengan perkara nomor 17 dari Baik dari 2019 PN di Niaga Surabaya. Sebagai berikut, dalam eksepsi 1, bahwa pemohon tetap ada dalil-dalil sebagaimana yang telah dibukakan di dalam surat permohonan menyatakan Baik dan menolak seluruh dalil-dalil yang telah dibukakan oleh pemohon kecuali yang diakui pemohon secara tegas. Seterusnya, 3, bahwa dalil pemohon pada poin 2 yang mengatakan bahwa Baik ekspektasi utama hutang dan utama polis utama kreditur kemudian dalam pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan hutang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung yang punya akan timbul di kemudian hari atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau utang dan kewajiban dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak pada kreditur untuk mendapat penuhnya dari harta kekayaan debitur dalam pokok perkara 1 bahwa dalam pemohon pada poin 3 yang mengatakan bahwa sebelum adanya krisis moneter yang menyebabkan saham di beberapa perusahaan umum di Indonesia pusat pemohon sempat mengalami kejayaan sebelumnya sehingga telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia bahwa isi dalam dalil tersebut kabur dan tidak jelas karena termohon tidak menguraikan apa hubungannya dengan perusahaan termohon juga tidak menjelaskan secara detail dampak signifikan hal tersebut bagi perusahaan termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil pembelaan. Seterusnya, 8 bahwa dan pada poin 19 termohon menyatakan kesehatan keuangan itu sangat bagus padahal otoritas jasa keuangan juga telah melakukan perhitungan kesehatan keuangan termohon yang bertanya kesehatan keuangan termohon menurun dalam perhitungan keuangan per 31 Desember tahun 2015 hingga per 31 Desember 2017. Seterusnya, 11 bahwa pada poin 24 termohon keliru dalam memahami yang pada yang poin tersebut menjelaskan adanya sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim tanpa atas nama termohon pemegang polis yang namanya tercantum dalam surat permohonan adalah nama pemegang polis yang klaimnya tidak dibayar. Seterusnya, bahwa pada prinsipnya termohon menolak secara tegas seluruh jawaban yang diajukan oleh termohon kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon. Maka pemohon menyeru pemohon kepada majelis pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya untuk memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan Baik yang diajukan termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan termohon PT Erlangga Garuda Insuransi perusahaan asuransi berada di jalan Dr. Rosa dengan alamat sekian-sekian yang disampaikan Menteri Kehakiman dalam akta sekian-sekian dengan notaris seperti yang kami SK Baik dengan segala akibat hukumnya. 3. Menerima segala alat bukti yang diajukan oleh pemohon. 4. Mengangkat disiplin hakim pengawas dari hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya dalam menghakimi dan PT Erlangga Garuda Insuransi. 5. Menunjuk dan mengangkat 1. Saudara Baik Sinubora Mesa terdapat surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor sekian-sekian seterusnya sebagai perantara pada pengadilan PT Erlangga Garuda Insuransi. 6. Menghukum termohon untuk membayar biaya penyidik itu dalam perkara ini atau apabila ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pemohon di pihak matematik SK Dokter Sini dan Matahari Alia Bina SK Dokter Sini dan Matahari Mohon izin dengan saya. Silahkan. Baik, kepada kuasa hukum termohon, sudah diberi atas replik yang telah dibacakan. Dan aku sudah diatur mengajukan duplik atas replik tersebut. Iya, yeah. Lanjutkan ya. Butuh waktu selama 4 hari cukup? Cukup, ya. Cukup. Kepada kuasa hukum pemohon setuju dengan waktu yang ditentukan? Untuk itu 4 hari dari sekarang dan kepada hari dan tanggal berapa kali kita? Ini 25 November 2019 ya. Baik, tepat pada pukul 10 saat itu, kita ada agenda persidangan lain? Tidak. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum termohon dalam persiapan dupliknya, untuk itu sudah kita tunda selama 4 hari dan akan kita lanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 25 November 2019 dengan agenda pembacaan duplik. Untuk itu, kepada para pihak atau kuasa hukum diperintahkan untuk menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa ada surat panggilan kembali dari pengadilan. Untuk itu sudah dinyatakan ditutup dan ditunda. Pada hari ini Senin
kuasa hukum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan hari ini, yaitu pembacaan duplinya. Untuk itu kuasa hukum termohon sudah siap dengan duplinya? Siap dong ya. Sekarang langsung saja dibacakan. Ini duplinya. Hal duplin dalam perkara perdata khusus nomor 17 dari paket dari 19 dari PNI yang Surabaya. Pada hormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam ini kami akan menyampaikan tangkisan atas replik dan laporan pemohon, di mana ada hal-hal yang menurut kami perlu untuk dipertimbangkan oleh yang mulia hakim yang sebagai berikut. Dan eksepsi bahwa pemohon menolak dari pemohon dan eksepsi karena tiga yang menyatakan pada intinya karena asuransi ada utang. Kemohon tak mempertahankan yang ada pada dasarnya karena asuransi sepanjang utang dan pemohon polis semalam tadi. Sesuai pasal 1 atau pasal 2 undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi. Seterusnya. Dan pokok perkara bahwa dalam perkara pasal itu mengatakan tidak jelas dan tidak dapat menjadi dasar pembelaan adalah salah. Karena hubungannya krisis moneter, hubungan perusahaan pemohon adalah dalam banyaknya investasi yang dilakukan pemohon di beberapa perusahaan. Pertanyaannya, kuasa hukum pemohon
silakan dicek ya. Baik, silakan kembali. Baiklah, berhubung karena pembuktian tertulis dari pemohon telah selesai, pertanyaan selanjutnya, apakah saudara juga akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil saudari pada hari ini? Ya, kami akan mengajukan saksi. Mengajukan ya. Semua saksi totalnya berapa? Ada 6 orang. Semua saksi dihadirkan secara langsung atau secara bertahap? Secara bertahap. Secara bertahap. Silakan menghadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Saksi silakan masuk di ruang sidang. Kepada para saksi silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada para saksi mohon dijawab secara bersamaannya. Mengerti maksud dan tujuan kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti. Semua bisa bebas menulis ya? Bisa. Sehat jasmani dan rohani? Sehat. Siap mengikuti persidangan? Siap. Pertanyaan selanjutnya, apakah para saksi di sini memiliki hubungan khusus kepada pemohon ataupun termohon dari saudara saya? Saya sebagai pemuda polis dari PT Mangga. Dari bagian mana? Saya sebagai hubungan saya adalah hubungan kerja sebagai kontraktor dari Barat. Kepada para saksi, untuk sebelum meminta keterangan lebih lanjut, para maju ke depan menyerahkan identitasnya ya. Silakan kembali. Mulai saat ini, para saksi, saya anggap saksi sebelah kanan sebagai saksi yang pertama, bagian tengah saksi yang kedua, dan bagian kiri saksi yang ketiga. Apakah dimengerti? Saksi yang pertama ya. Nama saudari? Angel Ika Tanja. Ibu Angel. Tempat tinggal saat ini? Agama? Kristen Protesta. Kediaman di mana? Di Jalan Cirebon Surabaya. Bekerja sebagai apa? Karyawan swasta. Saat ini umur berapa? 38 tahun. Terima kasih kepada saksi yang kedua, nama saudara Pak Syamsudi. Bapak Syamsudi. Umur? 46 tahun. Kediaman di mana Pak? Saya di Wonokromo Surabaya. Pekerjaan? Saya sebagai kontraktor. Agama? Islam. Baik. Terima kasih kepada saksi yang ketiga, nama saudara Pak jenis kelamin laki-laki maksa Indonesia berapa? Nah, umur saat ini? 38 tahun. Baik. Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Kebang. Baik, terima kasih. Kepada para saksi, sudahkah bersedia untuk diambil sumpahnya? Sedia. Mengingat para saksi kita kali ini memiliki agama yang berbeda ya. Untuk itu, hakim anggota dan persidangan pimpin sumpah dalam agama Kristen Protestan kepada saksi yang pertama dan kepada saksi yang kedua dan ketiga. Hakim anggota satu pimpin sumpah dalam agama Islam. Silakan dimulai dari bawah. Baik, pada saksi sekarang berdiri dari suatu langkah dan memanggilkan saudari sebelum ini datang di saudari pertama. Baik, pada saudari berdiri kepada saya demi Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Demi Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Tidak lain dari sebenar-benarnya. Tidak lain dari sebenar-benarnya. Semoga Allah menolong. Kepada saksi yang beragama Islam silakan berdiri dan maju ke depan satu langkah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Perjanjian Haji, saksi memberikan keterangan ya. Saksi wajib untuk disembah atau tidak kalau apakah saksi bersedia? Bersedia. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Sekarang kita memasuki ranah meminta keterangannya. Namun dalam keterangan kali ini dimulai oleh saksi yang pertama dan kepada saksi yang kedua dan ketiga akan menunggu di luar persidangan supaya dia memberikan keterangan nantinya tidak ada unsur kesalahan dan kelancaran yang banyak. Siapa? Kepada saksi yang pertama, mohon maaf, ibu siapa tadi namanya? Ibu Mika. Ibu Mika. Sudah saya memberikan keterangan. Siap. Nah, sebenarnya ibu Mika yang mengatakan saya dapat tahu. Kurang lebih 18 tahun, jadi selama ini itu
Karena ini cukup membantu sekali apa yang sedang kita hari ini. Namun, apabila keterangan informasi kami berhutang, maka Ibu akan kembali kami kan, apa Ibu bersedia? Iya. Terima kasih Ibu, silakan Ibu meninggalkan ruang persidangan dan silakan mengambil hak identitas. Duduk di bagian tengah Bapak. Sehat Pak? Sehat. Mohon maaf namanya siapa tadi Pak? Saya siap sih. Sudah siap memberikan keterangan? Siap. Maksud saya mungkin ada pertanyaan? Ada ya. Tadi mengatakan seorang direktur ya? Ya betul. Saya yang di PT Rizky Hernandez Bu. Rizky Hernandez, apa hubungannya dengan pihak PT Erlangga? Di PT Erlangga ini, saya hubungan saya adalah hubungan kerja. PT Erlangga meminta saya membangun di wilayah bagian barat. Di tempatnya di wilayah bagian barat itu seperti di Pulau Sumatera atau pertanyaan. Oh, oke. Hakim Bapak tadi ada pertanyaan, Pak. Bisa. Pada saksi, kapan perjanjian saudari dengan PT Pulau Permohon mulai? Pada pertengahan bulan 2014, Pak. Masa hukum Bapak ada pertanyaan? Ada yang dia? Bisa. Bapak Samsudi, Pak? Ya. Nah, bisa Bapak jelaskan, Pak, mengenai kontrak kerja antara Bapak dengan PT Rani Kendaraan Surat, Pak? Isi kontraknya itu tersebut adalah tentang sistem pembayarannya. Sistem pembayaran kami itu melalui sistem termin dari termin 1 sampai termin 5. Termin 1 itu pas mulai kontrak, termin 2 20%, termin 3 50%, termin 4 75%, lalu termin 5 nya 100%. Dan pas termin 5 nya itu PT Rani Kendaraan Surat belum membayar sama sekali pas termin 5, walaupun saya sudah dengan invoice banyak 3 kali. Berarti Bapak sudah menyelesaikan proyek sampai 100% Pak? Ya, betul. Maka tetapi tidak ada bayaran dari PT Tanda terhadap Bapak? Ya, Bapak sudah juga melayangkan surat-surat Pak? Sudah, Pak. Kami rasa yang punya PT Tanda Generasi Surat mempunyai utang yang terjadi tempo dan saat menceritanya yang itu. Baik, Pak, soal utama ada pertanyaan? Ada. Apakah kain kami mengatakan ini mengusulkan perjalanan Bapak? Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Ada, Ibu. Pada saudara, berapa jumlah utang pemohon di mana?
silakan duduk di bagian yang telah ditetapkan. Silakan duduk. Kepada Andi, dijawab secara bersamaan, apakah mengerti maksud dan tujuan?